Hai. Selamat datang di SMP Negeri 4 Kupang untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Yuk, kita lihat dulu ya seperti apa sih profil SMP Negeri 4 Kupang. SMP Negeri 4 Kupang beralamat di Jalan Alfonsus Nisnoni nomor 19, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Yuk, mari silahkan masuk para peserta didik baru. Ini dia lingkungan SMP Negeri 4 Kupang, halaman paling depan ya. Halamannya bersih dan juga sangat asri untuk kenyamanan anak-anak berada di SMP Negeri 4 Kupang. Nah, anak-anak semuanya, petugas piket biasanya duduk di meja bagian depan sini ya. Yuk, anak-anak semuanya, ikuti ibu masuk ke dalam ya. Tetap pantau di layar monitor anak-anak semuanya ya. Wow, luar biasa ya anak-anak ya. Seperti yang anak-anak lihat semuanya di layar HP dan layar laptop anak-anak semuanya, banyak sekali piala-piala yang diperoleh anak-anak yang belajar di SMP Negeri 4 Kupang. Yuk, ikuti terus. Ibu, kita lihat-lihat keadaan sekolah kita ya. Ini adalah deretan foto-foto mantan kepala sekolah yang pernah menjabat di SMP Negeri 4 Kupang. Ini dia halaman tengah yang biasa dipakai untuk upacara bendera, untuk apel pagi, dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ini dia lokasi kita di SMP Negeri 4 Kupang. Sejuk sekali ya, walaupun panas tetapi rasanya adem. Ya, ini ruangan-ruangan kelasnya yang akan anak-anak tempati saat proses belajar mengajar. Ini perpustakaan ya anak-anak ya, untuk anak-anak meminjam buku. Tempat yang sangat sejuk dan asri akan membuat anak-anak betah belajar di SMP Negeri 4 Kupang. Ini ruangan-ruangan kelas yang dipakai saat proses pembelajaran KBM berlangsung. SMP Negeri 4 Kupang adalah Ibu Susi Aprijanti, SPD. Wakasek 1, Ibu Maria Saik, SPD. Wakasek 2, Ibu Ruth Kore, SPD. Wakasek 3, Ibu Aplunia Detan, SPD, MPD.
operator Dapodik SMP Negeri 4 Kupang, Pak Sebabung SPD. Staf kurikulum Ibu Yunita Manubulu SPD. Panitia MPLS online Ibu Funan Banu Naik SPD, guru mata pelajaran IPS. Ibu Merpati Oematan SPD, Kaur Humas. Ibu Magdalena Arjon SPD, Kaur Kesiswaan. Guru Mata Pelajaran Agama Kristen. Guru Mata Pelajaran PKN. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Guru Mata Pelajaran IPA. Guru Mata Pelajaran IPS. Guru Mata Pelajaran Matematika. Guru Mata Pelajaran Seni Budaya. Guru Mata Pelajaran PJOK. Guru Mata Pelajaran Agama Katolik. Guru Mata Pelajaran Agama Islam. Guru Mata Pelajaran Bimbingan dan Konseling. Tim Pengelola Perpustakaan. Guru Mata Pelajaran TIK sekaligus pengelola lab komputer. Ibu Henderina Otu, Kepala Tata Usaha. Staf Tata Usaha SMP Negeri 4 Kupang. Aku belajar dari rumah meskipun kita. Saya Susi Apriyanti SPD. Saya Kepala UPPD SMP Negeri 4 Kota Kupang. Saya mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Keluarga besar UPTD SMP Negeri 4 Kupang mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 4 Kupang kepada seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022.